basicnya Vicky murni di tinju, sedangkan di sini role-nya tadi bisa back fish ya, dan lain-lain. Jadi sedikit menguntungkan, tapi saya rasa pertandingan ini akan seru karena nomor satu Vicky sudah mempunyai pengalaman juga. Ya, menurut saya apa ya, bertanding bukan hanya persiapan kita yang bagus, tapi mental di ring. Mental di ring tidak semua orang yang bisa punya, itu perlu waktu. Dan Vicky sudah membuktikannya waktu bulan Februari kemarin. Ada mungkin untuk persiapan untuk pasal nomor. Vicky kayaknya tonton yang banyak. Selainnya mungkin buat apa aja ya? Jalan. Yang biasa, jadi cukup tidur, terus vitamin seperti biasa, mungkin vitamin. Saya rasa itu. Oke, ya. Jadi tadi kenapa pengen buat bertarung dengan Deddy Corbuzier? Ya karena memang tujuan utama kita harusnya sih Master Deddy Corbuzier ya. Karena memang ya bukan karena tidak ada kepentingan, saya udah bilang saya tidak ada permasalahan apa-apa sama beliau. Tapi namanya kita udah bertarung terus kan pasti pengen cari musuh yang memang secara statistik harus di atas kita kan. Gitu. Dan itu lawan yang benar-benar memang ya kita harapkan gitu. Makanya berhadapan dengan seorang ya Deddy Corbuzier itu adalah suatu hal yang menjadi tujuan utama. Seminggu berapa kali rutinitas latihan seminggu? Ya setiap hari pasti kita bangun tidur, kita udah lari gitu. Cuma kan karena memang kita ada jadwal stripping sampai setengah dua. Ya kayak gitu, makanya mulai besok udah mulai dirapihin jadwal-jadwalnya. Fik, belak. Ya aku bilang sekali lagi, sebenarnya Aska bukan tujuan untuk pertarungan aku. Tapi kalau untuk melawan seorang Deddy Corbuzier harus melalui Aska. Nggak ada pilihan untuk kita bisa melawan rintangan itu gitu. Terlebih ya biar bagaimanapun aku juga pasti punya perasaan sayang sama dia gitu. Tapi ya ada pilihan, jadi ini harus kita lakukan. Ya kita diatur itu nggak bilang, nggak pernah tahu matahari esok itu bagaimana gitu. Jadi dia lawan apa yang ada di depan dia. Jangan kan ya sama manusia mungkin gitu loh, ngelawan kita apapun yang kita akan hadapi. Dan ini untuk beberapa bulan sih, artinya aku deal untuk enggak sih, dalam waktu beberapa singkat ini aja langsung. Ya, enggak berapa minggu lah kita langsung oke, udah langsung kita jalan. Ya. Oke, ini kan akan rutin. Ini bakal lanjut ke Deddy atau gimana? Ya nanti tergantung sama saya bagaimana, yang pelatih saya juga promotor saya, bagaimana dia akan mengarahkan jadwal-jadwal tinju berikutnya. Sementara ini ada di bulan Juni, ada di bulan Agustus, tapi nanti juga buat coach saya. Mau dikenal selain yang berkas, sekarang mau ya minimal kalian bahwa gladiator itu bukan cuma apa yang diucapkan tapi apa yang dijalankan. Begitu saya kemarin menunjukkan di atas ring, ya inilah real gladiator. Karena memang hobi saya itu bertarung dari kecil gitu. Ya hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa menjadi menyambung hobi kita. Apalagi saya di bawah naungan ada Pak Armin kan, jadi bisa lebih lebih disiplin untuk pelatihan tinju. Ya. Berarti mau disini-sini ya Mas Vicky? Berarti pasti, untuk tinjuan pasti, pasti. Maka berikutnya itu kan aku akan lawan ya ada dari Malaysia, ada juga lawan pabrik pikul juga nanti ya, dari sisi pelatih ya. Ke depannya mungkin kita jadwalkan lawan bersama pabrik pikul dari Thailand, ya. Mungkin Filipina juga. Untuk syuting sampai nanti nggak sih melawan Aska Sulaiman? Ya kan saya udah bilang kalau secara hati perasaan kita nggak mungkin kalau nggak sayang gitu sama Aska itu ada rasa sayang. Cuma yang nggak ada pilihan, tujuan kita untuk ngelawan seorang Mas Deddy Corbuzier harus melewati ini, nggak ada jalan lain, kiri kanan semua buntu. Jadi mau nggak mau kita harus berjalan. Tapi kalian sendiri sempat tahu kan mungkin. Nah, kita gitu, masih masih apalagi kan ada berita juga. Adalah kita fokus ke yang ada. Tidak ada masalah apa. Mas sekarang kalau jujur nggak punya box sendiri, kok menikmati ya sebenarnya kan tadi dibilang untuk menghidupi juga tinju Indonesia lah. Mungkin dengan sekarang pertandingan kemarin aku lawan Aldi, terus sekarang lawan Aska, nanti lawan siapa lagi, minimal Indonesia bangkit lah. Karena kita juga banyak memiliki atlet-atlet tinju terbaik milik Indonesia gitu loh. Minimal itu menjadi barometer untuk orang bisa melihat bahwa dunia tinju itu nggak mati suri tapi ada. Seberapa persen bisa yakin bisa melawan ya kita buktikan aja lah nanti di ring semaksimal mungkin ya kita akan lakukan. Planningnya selain Aska masih apa lagi Mas Vicky? Ya nanti bagaimana promotor aku tadi bilang kan ada yang dari Filipina, ada yang dari Thailand, Malaysia, terus juga ya udah mulai inilah. Kalau artis siapa kira-kira? Gak tahu, nanti tinggal promotor semua yang akan mau menemukan dengan siapa ya. Okay. Ya, terima kasih.